Pengendali platform media sosial memperketat garis panduan komuniti penggunaan sepanjang tempoh berkempen. Langkah dilaksana bagi mengelak pelanggaran undang-undang, terutama salah laku membabitkan 3R. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata, pemantauan turut diperhebat PDRM serta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Pihak berkuasa sangat sedia untuk mengambil tindakan, malah media sosial, pengusaha ataupun platform-platform media sosial ini juga telah mengetatkan community guideline ataupun garis panduan komuniti mereka untuk elak daripada konten yang tidak patut dimuat naik, ya, disebar luaskan. Pihaknya menjangkakan platform media sosial menjadi lebih rancak, terutama menjelang hari pengundian 12 Ogos nanti.